Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi saya mau bahas di hari ini konten terbaru yaitu XP Shop. Kita udah sampai siapin 80 miliar, guys. Kalau udah daily quest, gege dan lain-lain. Questnya masih banyak banget, terutama story quest dan lain-lainnya. Itu bisa sampai 80 miliar dan 80 miliar itu belum bisa membeli semua konten yang ada di XP Shop. Jadi pertama saya akan membahas soal mengapa keputusan untuk hunting 80 miliar XP di awal dan bukan hunting kartu adalah hal yang tepat. Dan yang berikutnya adalah butuh berapa XP untuk kalian mentokin konten kalian ini yaitu XP Shop ya. Terutama di bagian berry-berrynya ini. Dan yang terakhir, trik maksimal elite monster biar kalian dapat XP yang paling maksimal dan dengan mudah. Oke, langsung ke bagian pertamanya. Nah, kenapa keputusan untuk hunting 80 miliar XP itu adalah keputusan yang tepat? Pertama, karena galop itu turun terus, guys. Kalau kalian sadari, galop sekarang itu udah sisa 150%. Sebelumnya itu 300% lebih, bahkan yang terakhir kali sebelum kita menginjak, bahkan satu hari yang lalu itu XP bonusnya 225%. Itu turun drastis banget, mungkin yang awalnya dapat XP miliar-miliaran per harinya, turun jadi tinggal ratusan juta, ataupun lebih kecil lagi ya. Jadinya keputusan tepat banget untuk kalian yang memutuskan untuk grinding dahulu. Kecuali kalau nanti gamenya memberikan kemudahan lagi di depannya, kita nggak tahu. Yang berikutnya, berry membutuhkan belasan miliar per status. Nanti kita bahas dan saya bakal naikin itu sekitar sekian belas miliar untuk memaksimalkan satu jenis status aja. Sedangkan statusnya itu ada 6. Kalau kalian yang benar-benar tryhard pasti kan mau full semuanya. 30 per buahnya dan satunya aja belasan miliar. Untuk 80 miliar yang saya punya nanti, kalau misalnya kita udah quest segala macam, itu pun nggak cukup. Nggak cukup buat membeli semuanya, sepertinya. Dan satu lagi, bonus XP monster itu menghilang di level atas. Terutama kita yang mungkin hanya di alligator dan juga temannya alligator. Kalian bisa lihat di level paling bawah, yaitu iguana. Iguana itu level 120, dan kalau kalian udah level 120, kalian udah nggak dapat lagi bonus XP-nya. Tuh. Sedangkan kalau alligatornya masih dapat ya. Jadi dari situ aja udah kehilangan 10% lagi. Pokoknya banyak banget faktor di mana kalau kemarin saat kita diberikan bonus dan galop tinggi banget, kita malah cari kartu, mungkin itu keputusan yang kurang tepat ya. Tapi kembali lagi, itu cuma opini saya. Nah, saya mengingatkan juga, untuk sekarang MA itu lebih berharga ya guys. Jadi karena XP udah ada juga, dan juga kita butuh buat progres, kita butuh Zeni dan lain-lain. Ini saya nempat semua pakai Zeni loh guys. Saya udah nggak top up 4 bulan kayaknya. Ini nyanberry dari hadiah, alhamdulillah dari hadiah training. Ini bener-bener kita itu butuh banget Zeni jadinya. Jadinya pertama butuh Zeni, kedua butuh buat card deck, ketiga butuh buat dapetin, ya kalau kalian yang sultan-sultan butuh Eden, nih Edennya udah 3 miliar ya. Banyak banget hal yang lain yang jauh lebih penting untuk menggunakan monster annihilation dibandingkan stamina kalian sendiri. Jadinya jangan pernah pencet unlock ini untuk menghindari XP kalian kalau kalian takut kebakar ya. Yang berikutnya, kita bakal bahas butuh berapa untuk mentok 30 status per berry-nya ya. Butuh berapa? Nanti kita langsung buka aja ke chart satu lagi yang bisa dilihat jelas banget juga. Oke, ini chart yang kita bisa naikin. Kita bakal naikin langsung dan kita lihat jumlahnya ya guys ya. Jumlah secara tepatnya sampai titik koma titik komanya. Satunya tuh butuh berapa sih? Oke guys, di shop kita beli INT Berry. Ini awalnya 27 miliar 481 juta XP ya guys. Ini chart tuyul. Chart tuyul punya teman saya.
Jadi XP-nya kita tulis aja yang jelas biar kelihatan. Ini adalah 2748 195 2696. Oke. Nah, sekarang coba kita beli dan sisa XP-nya tuh berapa? 27481 kan. Kita beli buahnya sampai habis ya. Coba. 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 dan sisa 9,9 ya guys ya. Jadi dari 27481 sisa 990195. Jadi 2748 dikurangin 90 guys. Itu 1,658 benar enggak? Coba kita buka kalkulator dulu biar enggak salah. 2748 ya 1758 betul. Tadi saya bilang 17. Ya pokoknya tadi ngitung terlalu cepat intinya 1758. Jadinya ya membutuhkan hampir 18 miliar XP untuk mentokin satunya guys. Satu buah aja mentokin terus gitu. Nah, sekarang kita lihat power ya. Permakan itu powernya nambah 102 guys. Permakan satu jadinya. Nah, ini untuk kalian yang mungkin sultan-sultan yang pingin juga powernya tetap di rank atas, kalian bisa dengan cara sesuatu, karena untuk mencapai 100 miliar XP di sekarang kayaknya jarang banget ya, hampir nggak ada orang yang bisa. Kalau kalian pingin balapan di power dan mengandalkan permain ini, mungkin kalian belinya bisa rata guys. Contohnya kayak gini, ini contoh ya, GSTR, lagi kalian beli fit, kalian beli dex, dan kalian beli look. Dibanding kalian tumpuk langsung satu seperti itu power kalian nambahnya pastinya lebih banyak ya. Ini buat sultan doang ya, sultan yang pakai seluruh status gitu kan. Sultan atau sudah ngaruh nggak ngaruh gitu ya guys ya. Mungkin bagusnya kayak gitu, kayak contohnya kayak gini, kita punya 4444 dan power kita udah nambah sampai 3000. Oke, sekarang lanjut ke totalnya ya guys ya. Jadi total yang dibutuhkan untuk seluruh berry-nya dibeli. Seluruh berry ini kita beli full status semua, kan berry-nya ada 6. Jadinya 1758 dikali 6 guys, itu totalnya adalah 105 miliar guys. 105,48 miliar. Di mana char saya sendiri pun belum sampai titik itu. Guys, kira-kira bahasan hari ini. Kita lanjutin ke berikutnya. Semoga ini membantu ya untuk kalian pertimbangan dan sekarang saya mau kasih satu trik lagi, tips gimana kalian bisa maksimal dapat XP dari Elite Monster. Oke, sekarang karena kita juga butuh XP maksimal demi membeli permen tersebut yang butuh sampai lebih dari 100 miliar XP, kita pingin dapat XP yang maksimal juga. Nah, salah satu cara dapat XP yang maksimal itu adalah dengan elite guys. Elite itu kan seperti kalian tahu sendiri, elite itu XP-nya lumayan gede. Elite itu lumayan gede. Elite itu banyak yang bilang dead brands juga ya. Tapi biar sangat amat optimal dan juga lebih maksimal, kalian bisa melakukan cari elite itu dengan menggunakan private dimension di Capra VIP ya. Ini khusus yang punya Capra VIP tapinya. Kalian carilah yang XP-nya paling besar. Itu untuk sekarang itu kan adalah alligator. Jadi, kalian bisa ke Papu Cicak Forest. Nah, di sini kalian bisa party guys. Kalian bisa langsung berlima juga. Kalian masuk ke dalam satu VIP pada follow semua. Ini 5 kali ya, 5 kali sehari aja. Kalian bisa cari tuh elite-nya bareng-bareng. Nah, elite itu kan biasanya spawn-nya agak lama. Sedangkan kalau misalnya kalian pakai Capra VIP ini, di field juga bisa ya, beda ganti-ganti channel juga bisa, cuman
Kalau di cover VIP ini udah nggak ada orang lain yang bakal rebutan sama kalian, dan dia langsung spawn setelah kalian keluar terus masuk lagi, guys. Selama kalian udah keluar dan di refresh VIP yang baru, channel VIP yang baru, itu bakal langsung ke refresh lagi. Memang kadang-kadang kalau nggak hoki agak lama ya. Ini tergantung faktor keberuntungan nih. Saya mau kasih lihat aja dan kasih tahu berapa dapat XP-nya ya. Kalian bisa bandingin kalau kalian lagi BBDB dapatnya berapa. Karena bedanya kadang-kadang bisa sampai 50% lebih dari yang kalian kerjain BBDB biasa. Soalnya BBDB biasa monsternya beda-beda, sedangkan kalau ini elite cuma alligator. Dan ya itu langsung ketemu. Nah, langsung juga sih. Nah, di sini ini monsternya. Kalian bisa lihat ya XP-nya tuh berapa. Nah. Ini bisa kalian lihat satu bunuh satu aja dapetnya segini, guys. Dapatnya itu adalah 1,353. 1,453 ya. 1,453 juta. 1,4 juta. Lumayan dibanding elite-elite yang lain. Jadi kira-kira seperti itu. Ini cuma trik kecil aja. Semoga membantu buat kalian. Kedepannya bakal bagi-bagi trik-trik yang lain lagi. Semangat terus. Dan kalau ada pertanyaan dan lain-lainnya, kalian bisa komen di bawah. Oh ya guys, saya ada grup juga. Kalau kalian pengen ikutan GBNT, pengen ikutan giveaway, kalian bisa lihat ada sponsoran tadi Bitget, gimana caranya. Kalian pengen ikut grupnya, misalnya kalian pengen tanya-tanya soal cryptocurrency dan yang lain-lainnya, kalian bisa langsung ke deskripsi, ada WhatsApp saya. Kalian chat aja, bang, saya mau gabung dong ke grup WhatsApp ya Bitget. Sampai ketemu lagi, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.